Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya dan Salam Sejahtera untuk kita semuanya Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Yang terhormat Gubernur Bank Indonesia Dr. Perry Warjo Yang kami hormati Rektor Universitas Gajah Mada Profesor Dr. Ova Emilia MMED, ED, SPOGK, PHD, yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada, Profesor Dr. Didi Ahyari Mkom AKCA, Kepala Bank Indonesia Institut Bapak Yoga Afandi, Ketua Panitia Digi Festabi Bapak Riki Satria, yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Budi Harto Setiawan, Ketua ICDIE Bapak Eko Suwardi MSC PHD, Ketua KVK DIY Bapak Bogat Agus Riono, Wakil Dekan Bidang Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama dan Alumni FEBUGM, Bapak Gumilang Aryo Sahadewo PHD, Ketua Prodi MM FEB UGM Kampus Jogja, Bapak Amin Wibowo PHD, Ketua Program Studi MM FEB UGM Kampus Jakarta, Profesor Edwardus Tandelilin, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM, Bapak Rimawan Pradiptyo PHD, Guru Besar IE Profesor Dr. Insukindro, dan tak lupa moderator kita siang hari ini, Bapak Muhammad Faudi Renardi Wahyu SEMSJ, serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang hadir secara online melalui platform Zoom. Kami ucapkan selamat siang, salam sehat, dan selamat bergabung dalam acara Bank Indonesia 2022 memantapkan sinergi dan inovasi untuk pemulihan ekonomi. Hari ini yang kami hormati sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT BI ke-69 dan HUT RI ke-77 bertema mendorong talenta bank Indonesia menjadi insan bank sentral digital masa depan yang kredibel untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju. Siang hari ini akan kita ikuti bersama program BI Mengajar. Tujuan program BI mengajar adalah untuk memberikan kontribusi dalam edukasi dan peningkatan literasi perekonomian untuk kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Selain itu, juga untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta terkait visi misi peran dan kebijakan Bank Indonesia yang sangat penting di dalam perekonomian bangsa, termasuk peran BI yang makin meningkat di era digital untuk berkontribusi nyata bagi Indonesia. Program BI Mengajar dilakukan ke sejumlah perguruan tinggi yang terpilih di seluruh Indonesia. Kegiatan pada siang hari ini merupakan kolaborasi BI Institute, Universitas Gajah Mada, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari eksekutif series MMUGM dalam rangka Dies Natalis FEB UGM ke-67. Acara ini juga merupakan bagian dari Sinarku, yakni seminar dan kuliah umum Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM. Hadir juga teman-teman mahasiswa sarjana dan juga pasca sarjana FEB UGM. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Gajah Mada kepada Profesor Dr. Ova Emilia M.M.E.D.E.D. ED disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kelimpahan, kesehatan, dan juga kesempatan bagi kita semuanya untuk mengikuti program Bank Indonesia Mengajar tahun 2002. Temanya memantapkan sinergi dan inovasi untuk pemulihan ekonomi. Saya atas nama Universitas Gajah Mada mengucapkan terima kasih kepada segenap praktisi, Bapak dan Ibu narasumber dari Bank Indonesia, terutama Bapak Peri Warjio, PHD selaku Gubernur Bank Indonesia, juga Ibu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bapak Dodi Budi Waluyo, S.A.M.B.A. Bapak Doni Primanto Juwono SEMM, Bapak Insinyur Yuda Agung MSC PHD, dan Ibu Aida Budiman MSC PHD. Yang para narasumber tersebut dan praktisi tersebut telah berkenan mengeluangkan waktu. Tentunya di sela kesibukan harian untuk bisa berbagi pengetahuan kepada adik-adik mahasiswa dan juga segenap sivitas universitas. Universitas Gajah Mada menyambut baik penyelenggaraan program ini sebagai upaya untuk menambah wawasan mahasiswa terkait peran bank sentral dalam perekonomian, update kondisi perekonomian, dan juga respon kebijakan Bank Indonesia. Hadirin, adik-adik, Peserta program BI mengajar yang berbahagia. Pesatnya perkembangan ekosistem global, menuntut setiap pribadi mampu bersikap adaptif, kolaboratif, dan juga inovatif untuk menyongsong setiap perubahan yang ada. Situasi ini tentu memerlukan dukungan pengetahuan yang komprehensif sebagai basis pengembangan kompetensi diri. Sejak kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka digaungkan, kemerdekaan dalam proses belajar merupakan sebuah keniscayaan. Proses belajar tidak lagi terkotak-kotak dalam satu lingkup kompetensi keilmuan, namun telah mendorong keterlibatan lintas profesi, seperti halnya kegiatan Bank Indonesia Mengajar yang saat ini sedang diselenggarakan menjadi salah satu langkah nyata untuk mewujudkan kemerdekaan berpengetahuan bagi sivitas akademika melalui keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran. Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan Bank Indonesia Mengajar 2022. Semoga program ini memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan sekaligus Meningkatkan pemahaman mengenai kondisi bisnis perbankan masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati sebagai wujud nyata dedikasi Bank Indonesia di bidang pendidikan. Bersama ini Bank Indonesia akan menyalurkan program sosial Bank Indonesia kepedulian sosial kepada Universitas Gajah Mada berupa fasilitasi penunjang perlengkapan pendidikan. Program sosial Bank Indonesia ini merupakan bentuk kontribusi serta kepedulian sosial Bank Indonesia dalam mendorong pemulihan ekonomi, salah satunya melalui dukungan Bank Indonesia Terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dalam mencetak sumber daya manusia unggul untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia, selanjutnya akan kita saksikan bersama prosesi penyerahan PSBI dari Gubernur Bank Indonesia kepada Universitas Gajah Mada yang diwakili oleh Dekan FEB UGM. Terima kasih yang kami hormati Prof Ova, Rektor UGM dan juga Pak Dikan, Prof Didi. Dengan ini mewakili Bank Desa, kami serahkan program sosial Bank Desa berupa fasilitas penunjang bantuan pendidikan. Semoga ini menambah kualitas akademik UGM Fakultas Ekonomi Bisnis UGM dan sebagai wujud nyata dedikasi kami untuk negeri. Mohon diterima Pak Dikan. Bapak Ibu hari ini yang berbahagia telah kita saksikan bersama prosesi penyerahan PSBI. Selanjutnya kami mohon berkenan untuk dapat berfoto bersama yakni kepada Gubernur Bank Indonesia Dr. Peri Warjio, kemudian Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada, Profesor Dr. Didi Ahyari, MCOM AKCA, kemudian Kepala Bank Indonesia Institute Bapak Yoga Afandi, Ketua ICI Bapak Eko Swardi MSC PhD, Ketua Kafe Gama D.I.E., Bapak Bugat Agus Riono, Ketua Panitia Diki Vestabi, Bapak Riki Sartia, dan juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Budi Harto Setiawan. Baik, Bapak-Ibu sudah siap? Saya akan memandu untuk foto bersama. Tiga, dua, satu, sekali lagi tiga dua satu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, menuju acara kita selanjutnya akan kita ikuti bersama diskusi Bank Indonesia Mengajar 2022 dengan tema memantapkan sinergi dan inovasi untuk pemulihan ekonomi. Diskusi kali ini akan dipandu oleh peneliti Macroeconomics Dashboard Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM dan juga beliau adalah dosen FEB UGM. Kepada Bapak Muhammad Faudi Renardi Wahyu SAMSC, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir melalui akun Zoom. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi bersama dengan tema "Memantapkan Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi". Sebelum acara diskusi kita mulai, kami menginformasikan bagi Bapak Ibu tamu undangan yang nanti akan bertanya agar dapat menyampaikan pertanyaan Bapak Ibu melalui chat yang ada di akun Zoom, atau juga bisa bertanya secara langsung dengan menekan fitur raise hand. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati telah bergabung dengan kita bersama di sini. Bapak Gubernur Bank Indonesia, Ketua Kafe Gama sekaligus Ketua ISEI, yang terhormat Bapak Dr. Peri Warjio. Selamat siang Bapak, selamat datang pada sesi diskusi siang hari ini. Bapak Peri Warjio, kami persilahkan untuk dapat menyampaikan paparan Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Waldi sebagai moderator yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Pak Dekan, Pak Didi, demikian juga Pak Iko sebagai dosen FBP UGM dan juga Ketua ICDIY, ada Mas Gumilang sebagai Wadik tiga apa Mas Amin sebagai Prodi MM FBP UGM, juga Bang Ted Tadalirin sebagai Kaprodi FOB UGM, Kawan-kawan, uh, uh, Bang Reza dan saya cintai, uh, uh, ya, uh, para adik-adik mahasiswa, mahasiswi UGM, uh, merupakan bagian saya untuk bisa hadir pada siang ini berbagi pengetahuan uh, mengenai Bang Reza. Saya harus mohon maaf karena serak. Ke kemarin saya harus kembali ke Jakarta setelah sidang pleno ke-22 isi di Semarang dan ada tugas-tugas negara yang mendadak yang harus saya lakukan kemarin dan pagi ini. Tapi itu bukan berarti mengurangi cinta kami kepada Pulau Sumur, cinta kami kepada UGM dan tentu saja sulit saya untuk pindah ke lain hati. Nah hatinya sore ini, mari kita. Diskusikan kangen kita mengenai apa bank Indonesia tugasnya apa perannya bagi ekonomi apa dan juga bagaimana kita mendigitalkan Indonesia dan bagaimana kondisi ekonomi terakhir ya karena ini apa adalah kuliah umum untuk BI mengajar saya bikin lebih mudah lebih populer maksudnya supaya anda-anda semua ya anak-anak adik-adik itu tertarik ya kalau tertarik cepat ambil mata kuliah kebijakan moneter mata kuliah internasional mata kuliah ke bank sentralan di FEB UGM yang biasanya juga saya sering ngajar dan selalu ngajar hadir di Yogyakarta. Yuk, selanjutnya tampilkan Mas. Eh, uh, ya, topik kita memantapkan sinergi dan inovasi untuk pemulihan ekonomi. Tapi nggak usah khawatir, kita bikin mudah dan enak saja sore ini ya. Ini program BI mengajar sebagai bagian kami merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-77 dan juga hari ulang tahun Bank Indonesia ke-69. Kok BI ulang tahunnya lebih muda dari HUT RI ya, karena waktu uh, dulu uh, Republik Indonesia itu berdiri dalam undang-undang dasar kita memang mengamanatkan satu-satunya bank sentral dan Bank Indonesia tapi prosesnya adalah nasionalisasi De Javas Bank kemudian ada kemudian dilakukan sementara belum terbentuk baru terbentuk pada 53 fungsi-fungsi bank sentral itu dilakukan oleh Bank Negara Indonesia unit keempat. Slide berikutnya nanti saya kenalkan Bank Indonesia itu apa, perannya bagi ekonomi bagaimana, kontribusinya nyata bagi perekonomian kayak apa, bagaimana Bank Indonesia melakukan kebijakan, bauran kebijakan nasional Bank Indonesia dan dan juga bagaimana inovasi bank sentral digital terdepan, kondisi ekonomi dan juga kebijakan-kebijakan ekonomi terkini. Lanjut. Nah, peran Bank Indonesia dalam perekonomian, bagaimana kontribusi nyata lanjut. Ingat ya, ini ya, para adik-adik mahasiswa yang belum pernah ngambil mata kuliah, moneter internasional ke Bank Sentralian, Bank Indonesia itu bukan bank-bank komersial, beda dengan Mandiri, BCA, BNI, ataupun apa. Bank Indonesia adalah bank sentral di setiap negara hanya ada satu bank sentral dan itu kalau di Indonesia didirikan sesuai amanat dari undang-undang dasar 45 mengamalkan satu bank sentral disebut Bank Indonesia dan juga kemudian dibentuk melalui undang-undang Bank Indonesia nah apa tujuannya dari Bank Indonesia sebagai bank sentral yaitu, adalah menjaga stabilitas ekonomi negeri ini. Stabilitas dan tentu saja juga mendorong pertumbuhan. Nah, stabilitasnya apa? Stabilitas moneter, stabilitas moneter itu apa? Inflasi dan pertumbuhan, eh, inflasi dan stabilitas nilai tukar. Ada juga stabilitas sistem keuangan. Bagaimana stabilitas sistem keuangan? Ya, tentu saja sektor keuangan industri keuangan secara sistem ya bukan bank per banknya itu sehat bisa menyalurkan pembiayaan kepada dunia usaha ada juga stabilitas sistem pembayaran itu adalah peredaran uang kertas juga ada uang kartu nanti kita bicara uang digital bagaimana ini melayani kebutuhan masyarakat baik mulai uang kertas logam uang berbasis kartu rekening kita di bank bank maupun juga uang digital secara sistem melayani ekonomi dan kondisinya stabil semuanya itu stabilitas tanpa tanpa bukan berarti hanya stabilitas tapi stabilitas yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang bisa tinggi inklusif dan juga bisa kesejahteraan oleh karena itu, makanya tugasnya Bank Sentral, Bank Indonesia itu ada tiga, kebijakan moneter, makro briser, dan sistem pembayaran. Kebijakan moneter seperti tadi, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter agar harga-harga kita stabil dan nilai tukar kita juga stabil. Ya, ini inflasi dan nilai tukar rupiah itu stabil ya ada kebijakan makro budesel, yaitu pengaturan dan pengawasan secara makro dari stabilitas cc Beda dengan OJK yang pengawasannya ada secara mikro, bank per bank. Kalau Bank Indonesia pengawasannya secara sistem, secara industri, secara keseluruhan. Agar apa? Agar Penyaluran pembiayaan atau yang sering disebut intermediasi itu bisa tumbuh seimbang. Juga sistem perbankan, sistem keuangan itu bisa tahan dan juga bisa berkontribusi pada penyaluran kredit-kredit kecil yaitu inklusif. Nah ada juga tugas di bidang sistem pembayaran. Seperti tadi saya sampaikan, sistem pembayarannya tentu saja adalah ini untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Antara lain, nanti kita bicara QR Indonesia Standard Bank Indonesia (Fast Payment), CBDC, atau digital rupiah, antara lain yang terbaru. Selain baru, kita mengeluarkan uang kertas emisi baru, tujuh emisi baru yang keren-keren lah. Kalau yang belum dapat, hubungi Pak Budiarto dari BI Yogyakarta siap melayani penukaran uang tahun emisi baru ya. Lihat siapa yang tanda tangan? Itu adalah Alumni FEB UGM, Ketua Umum Kafe Gama, kebanggaan kita semua. Lanjut. Mari kita lanjutkan. Nah, visinya Bank Indonesia adalah bank sentral digital terdepan. Nanti saya jelaskan bagaimana mewujudkan visi bank sentral digital berkontribusi nyata terhadap perekonomian, yaitu menjaga stabilitas ekonomi negeri ini, stabilitas moneter, eh, tadi sistem keuangan dan sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan kita juga eh, visinya terbaik di antara negara emerging market. Terbaiknya apa? Dari kinerjanya, inflasi kita relatif rendah, nilai tukarnya stabil, tapi juga kita menerbitkan ke buku-buku dan kajian-kajian bahkan eh, kerangka atau cara kita merumuskan kebijakan di Bank Indonesia sudah jadi acuan dari bank-bank sentral eh, lain ya antara lain buku saya dengan Pak Sulikin eh, bauran kebijakan bank sentral eh, Central Bank Policy Mix itu tidak hanya sudah dipublikasi secara internasional sekarang juga jadi acuan integrated policy framework di IMF maupun juga macro financial stability framework di BIS. Lanjut. Nah, mari kita bicara bagaimana kita Bank Indonesia melakukan kebijakan bauran kebijakan Bank Indonesia. Slide berikutnya. Nah, tentu saja Bank Indonesia itu dalam merumuskan kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran merupakan bagian dari kebijakan ekonomi nasional. Bank Indonesia memang independen dalam melakukan tugas-tugas moneter, makrobudisa, sistem pembayaran, tapi meskipun independen, kita berkoordinasi dengan pemerintah. Karena untuk memajukan ekonomi kita, menjaga stabilitas ekonomi kita, nggak bisa kerja sendiri. Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi oleh Bank Indonesia dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dilakukan. Pemerintah Pusat saya sering hadir dalam sidang kabinet. Saya sering berdiskusi, berkoordinasi dengan Bu Menteri Keuangan, Pak Menko. Demikian juga secara reguler, juga melakukan briefing kepada Bapak Presiden. Kenapa demikian? Karena kalau kita ingin memajukan ekonomi kita, ada tiga yang berpengaruh. Ingat, ekonomi kita akan maju, ada tiga yang berpengaruh. Satu untuk bisa tumbuh tinggi terus di garis yang solid hitam air, biru itu agar naik terus, tentu saja yang ditentukan ditentu, oleh tiga hal di situ, jumlah modal yang kita punyai, kemudian tenaga kerja kita dan produktivitas itu yang kita sebut bagaimana kapasitas ekonomi kita bisa naik. Kalau kawan-kawan yang belajar ekonomi, agregat suplainya tergantung pada modal, labor, dan dan kemudian juga teknologi. Oleh karena itu, itu disebut kebijakan sektorial. Istilah kerennya, kecenya adalah reformasi struktural yang paling sebelah kanan itu mencapai pertumbuhan tinggi melalui produktivitas modal, tenaga kerja, dan teknologi. Makanya kita beruntung dengan Pak Presiden Joko Widodo yang selalu melakukan reformasi-reformasi, membangun infrastruktur, apakah jalan, tol, airport dan yang lain-lain. Demikian juga penanaman modal asing terus naik. Demikian juga kartu prakerja supaya produktivitas naik. Dan tentu saja adalah kualitas pendidikan kita, termasuk kampus mereka. Belajar tentu saja itu meningkatkan. Nah, itu tentu saja sekarang adalah ekonomi, ekonomi green yang lain. Nah, oh, itu adalah yang solid, yang biru, tapi ekonomi kita bisa naik, bisa turun, tergantung permintaan di masyarakat, atau yang sering disebut permintaan agregat. Ini tergantung, ya, yang kita sebut ada siklus bisnis, siklus ekonomi. Nah, disinilah supaya yang merah naik turun, naik turunnya itu enggak terlalu merah, enggak naik terlalu turun, makanya perlu koordinasi fiskal dan moneter. Bagaimana menjaga stabilitas supaya naik turunnya enggak terlalu tinggi, tapi tetap mendorong pertumbuhan melalui permintaan. Seperti tempo hari, waktu selama COVID, kita kasih subsidi, kita kasih insentif, kita kasih kemudian likuiditas atau uang beredar yang kita kendorkan supaya pertumbuhan ekonomi naik. Alhamdulillah sekarang sudah naik ya kita terus dorong sambil menjaga stabilitas karena tekanan global. Jadi sisilah kebijakan bank sentral dan kebijakan fiskal itu berkoordinasi untuk mengelola yang merah itu ya yang naik turunnya itu tidak terlalu bergejolak selabil tapi tetap terus naik sejalan dengan yang garis biru yaitu dari sisi sektor real itulah sebut kebijakan nasional yang bersinergi antara kebijakan bank indonesia kebijakan fiskal dari kementerian keuangan dan kebijakan reformasi struktural yang dibawahi oleh pak presiden dan dilakukan oleh pak menko perekonomian dan menko pak marinvest lanjut Nah, bagaimana di Bank Indonesia? Seperti tadi, kita itu menjaga stabilitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Bank Indonesia sendiri. Juga, dilakukan bauran kebijakan atau e, e, sinergi antara kebijakan moneter, makroberisal, dan sistem pembayaran supaya secara bersama-sama menjaga stabilitas dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya tempo hari nilai tukarnya itu bergejolak ya, kita stabilkan dengan kebijakan moneter. Kemarin juga ada kenaikan suku bunga karena tekanan nilai tukar dan juga inflasi yang tinggi. Oleh karena itu moneternya nah ini stabilitas, makanya makro dan sistem pembayarannya memberikan banyak insentif. Kalau istilah saya dari Wong Gawok ada jamu manis sama jamu pahit. Nah ini bagaimana meramu jamu moneter, jamu makrobudisel, jamu sistem pembayaran itu secara teramu secara baik. Moga-moga semuanya dalam kondisi yang baik ya kita jamunya manis semuanya. Tapi kalau sekarang ini lagi tekanan inflasi ditentukannya lagi tinggi, ya jamu pahitnya ada di moneter, tapi dikasih jamu manis, makro sebagai insentif supaya kredit meningkat terus dan di sistem pembayaran dilakukan secara digitalisasi. Itulah yang kita lakukan bauran kebijakan Bank Indonesia. Lanjut. Nah, Bagian eh, ke, kebauran kebijakan moneter, makrobiusial dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi tadi didukung oleh empat kebijakan pendukung. Satu, pendalaman pasar keuangan. Apa pendalaman pasar keuangan itu? Ya, instrumen pasar keuangannya diperbanyak. Eh, Sekarang tidak hanya SBN retail, tapi juga ada ripo maupun juga nanti juga lebih mudah bertransaksi di SPN di saham. Tapi juga kita melakukan literasi bekerja bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan OJK dan membangun infrastruktur. Kebijakan internasional antara lain kita kerjasama antar bank sentral dengan lembaga internasional dan juga mensukseskan G20. Pengembangan UMKM, nah Bank Indonesia di pusat maupun melalui 46 kantor-kantor indonesia -kantor termasuk di DIY Pak Budiarto Budiarjo itu ya itu mengembangkan UMKM UMKM tidak hanya batik tapi juga kerajinan juga kopi juga apalagi banyak yang ini, termasuk saya selalu pakai produk-produk UMKM-nya binaan banyak seperti yang batik yang saya pakai ini adalah karya sangat luar biasa dari binaan UMKM BI Yogyakarta lah itu seperti itu dan ini sudah masuk internasional loh itu itu yang kita lakukan kita juga melakukan ekonomi keuangan syariah kita juga mengembangkan ekonomi pesantren ekonomi umat demikian juga keuangan syariah antara lain juga mobilisasi wakaf zakat maupun juga menerbitkan sukuk subang Indonesia sebagai instrumen di pasar uang itu kita lakukan berkoordinasi secara internasional dengan komite nasional ekonomi keuangan syariah yang dibawai langsung Pak Presiden ketua pelaksananya Pak Wakil Presiden lanjut nah itu tadi adalah pokok-pokok kebijakan Bank Indonesia. Apa itu Bank Indonesia? Bedanya dengan Bank Mandiri, BCA, BNI. Satu, nanti kalau ada kuis ya, catat, 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 catat. Kalau ada kuis, Bank Indonesia adalah bank sentral, didirikan oleh Undang-Undang Dasar, kemudian pelaksana Undang-Undang sebagai salah satu pilar negara untuk apa menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, Bersinergi, berkoordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait, bagaimana menjaga stabilitas, apa stabilitas, dan bagaimana stabilitasnya? Ada tiga: stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan stabilitas sistem pembayaran. Stabilitas moneter, apa inflasi dan nilai tukar? Stabilitas sistem keuangan, apa pembiayaan yang seimbang dan ketahanan dari sistem industri perbankan? Nah, kemudian stabilitas sistem pembayaran apa? Uangnya berkualitas, apakah uang kertas, uang berbasis kartu maupun uang digital nanti, dan juga melakukan sistem pembayaran yang cepat, mudah, aman, dan handal. Kebijakannya ada tiga, kebijakan moneter, bagaimana mengatur peredaran uang, bagaimana mengendalikan nilai tukar dengan intervensi, bagaimana menentukan suku bunga, dan juga mengatur likuiditas. Kebijakan makro apa caranya? Banyak instrumen makro antara lain kebijakan uang muka kredit. Kemudian juga kita juga memberikan insentif bagi bank-bank yang menyerukan pada kredit-kredit prioritas dan pengembangan UMKM. Sistem pembayaran mencetak dan mengedarkan uang, melakukan clearing, mengembangkan digitalisasi QR Indonesia Standard, BI fast, maupun yang lain-lain. Nah, bagian ini mari kita masuk ke bagian ketiga, inovasi bank sentral digital terdepan, transformasi digital lanjut. Nah, pada tahun 2019 saya bersama kawan-kawan Bank Indonesia menerbitkan apa yang kita sebut blueprint sistem pembayaran Indonesia yang kita lakukan dari tahun 2019 ke tahun 2025. Pada waktu itu kita sudah melihat bagaimana Indonesia itu harus didigitalkan. Kenapa? Karena karena banyak sekali UMKM atau rakyat kita yang masih belum tersentuh sektor keuangan. Sulit kalau hanya didekati dengan membuka rekening di bank. Makanya dengan digital, dengan HP, maupun dengan internet, maupun lain bisa lebih 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 cepat. Itu tujuan pertama adalah inklusi. Bagaimana inklusi keuangan dari masyarakat kita lebih cepat lebih mudah dan kemudian lebih dasar kalau melalui digital. Makanya kita melakukan digitalisasi sistem pembayaran. Yang kedua, karena penduduk kita sudah banyak sekali yang pemegang HP. Pemegang HP di Indonesia itu hampir satu setengah kali lipat dari jumlah penduduk rata-rata yang memiliki HP itu kurang lebih ada satu setengah dari penduduk. Ya, itu lebih mudah melalui digitalisasi, melalui HP maupun yang lain di sektor real banyak sekali yang memang harus kita lakukan untuk mendigitalkan kita misalnya naik bus jangan pakai uang pakai QR Indonesian standar saja lebih cepat belanja kopi kalau malam belajar tentu saja sudah buka HP buka apps kopinya datang sendiri bayarnya pakai kris kalau malam-malam kawan-kawan ya para mahasiswa lagi belajar, sekarang juga seperti itu. Demikian juga nanti ke pariwisata ke Borobudur eh, semuanya pakai QR Indonesia standar dan fast payment, biayanya murah. Nah nanti dengan praktikan, mari kita digitalkan Malioboro eh, Pak Budiarto makan gudeg nggak usah pakai uang pakai HP, pakai QR Indonesia Standard. Nah, itu demikian juga di pasar eh, Harjo, maupun pasar-pasar yang lain yang kita lakukan. Tapi jangan lupa, tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga gula sumur tolong didigitalkan, Mas Budianto. Ya, nah, itu gula sumur didigitalkan supaya memang segala sesuatu transaksinya melalui digital. Nah, ini menjadi daya saing kita untuk Indonesia maju dan juga bisa kita uh, uh, bisa bersaing dengan negara-negara lain. Lanjut, apa yang sudah kita lakukan? Nah, pada tahun 2019 saya meluncurkan blueprint sistem pembayaran 2025. Itulah program lima tahun dari 2020 ke 2025 untuk tujuannya apa? Supaya ekonomi keuangan digital kita itu terintegrasi secara nasional. Tujuannya apa lagi? Supaya perbankan kita itu terus digital. Makanya sekarang banyak perbankan kita yang sudah menerbitkan aplikasi aplikasi dan HP kita. Apakah livingnya mandiri, my BCA-nya BCA, maupun yang lain-lain, sehingga kita services perbankan mulai digital. Tapi perbankan digital juga bekerja sama dengan payment fintech, dengan e-commerce. Makanya sekarang banyak juga bekerja sama. Nah, kita juga mendorong startup-startup, anak-anak -startup. muda mendorong startup untuk sejajar, bisa uh, beroperasi uh, di daerah-daerah di masing supaya kita bisa ke uh, tradisional ekonomi ini dengan digital ekonomi itu bisa semakin maju. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan? Satu di tengah itu QR Indonesian Standard, sekarang sudah 20,5 juta merchant sebagian besar adalah UMKM sudah kita digitalkan. Insya Allah November paling lambat Desember itu akan menjadi 30 juta tahun depan. Mari kita juga akan tambah lagi sehingga sebagian besar akan kita digitalkan dalam dua tiga tahun ke depan sampai 2025 cita cita 65,5 juta UMKM sudah tersambung digital. Dan yang kedua, BI Fast nggak pernah tidur. Itu kalau malam mahasiswa belajar, BI Fast siap menama menamai 24-7, terus beroperasi BI Fast itu. Dan malam, weekend itu juga lakukan. Dan serta-merta, real time. Jadi transfer langsung, tek, 20, Second, second, langsung bisa pindah, biayanya sangat murah, 2.500 per transaksi. Sehingga eh, ini adalah sudah kita lakukan. Yang ketiga, cross border. Nah, kita QR kita sudah eh, bisa kerjasama dengan Thailand. Jadi kalau eh, anak-anak kawan-kawan ke Thailand, jalan-jalan sana, pakai QR Indonesia standar bisa diterima sana. Dengan demikian, juga sebaliknya, kita juga sebentar lagi dengan Malaysia, insya Allah tahun depan dengan Singapura, dan tentu saja lima negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Thailand Singapura dan Filipina akan join. Pas payment kita, BI fast juga akan tersambung, dan bayarnya langsung lokal currency, rupiah, Singapura dolar, rupiah, bat, rupiah, eh, ringgit tanpa ke. US dollar. Nomor 4, Snap. Snap, Snap itu apa Standar Nasional Open API Pembayaran. Esensinya Snap itu satu bahasa untuk layanan pembayaran. Sekarang itu layanan pembayaran di antara perbankan maupun fintech maupun perusahaan jasa pemakai bosonya masih diwi-diwi, kuting-kutingnya. Ada yang boso Jowo, ada yang boso Banyumasan, ada yang Jawa Timuran, ada yang Batak, ada yang Betawi, ada yang Sunda, ada yang juga Ambon, Jayapura. Nah, kita sudah membangun digit-digit standar digital, standar nasional, agar bahasanya, coding-codingnya itu standar. Sudah kita terbitkan snap-nya, sekarang empat pelaku besar sudah pioneering. Sehingga lama-lama apapun layanan pembayarannya, oleh siapapun pembayarannya hanya satu bahasa layanan pembayaran digital yaitu adalah Snap. Ini sudah saya luncurkan tahun lalu. Snap itu ada sumpah pemudanya layanan pembayaran lah. Snap itu satu bahasa untuk seluruh layanan pembayaran. Lima IPT ya semua nanti layanan pembayaran apakah BI Fast RTGS, GPN, gerakan apa gerbang pembayaran nasional maupun yang lain-lain akan kita koneksikan, saling beroperasi dan juga terintegrasi. Itu yang kita sebut CPiPT, integrate. Apa ini adalah suatu standar untuk mengintegrasikan pembayaran secara terpadu itu sendiri dan kita juga regulasi yang harmonis kita mendorong startup membuat ekosistem dan pengawasan nah nanti saya jelaskan untuk center banks digital currency we stop lah pokoknya digital pembayaran kita mendigitalkan ekonomi Indonesia lanjut nah nah ini oleh karena ini adalah beberapa beberapa kebijakan-kebijakan yang kita lakukan kita lanjut saja langsung yaitu kita lanjut kepada inilah hari ini saya sendiri datang ke Bulak Sumur menjelaskan apa yang bisa maksud Center Bank Digital Currency. Nah, begini. Kenapa Bank Indonesia harus menerbitkan digital rupiah? Jadi Center Bank Digital Currency itu adalah uang digital yang diterbitkan secara sah oleh suatu negara, oleh bank sentral. Di Indonesia disebut Digital rupiah, nah, digital rupiah itu apa? Itu seperti persis uang kertas. Itu ada desainnya, ada sekuritennya, dan segala macam. Cuma bedanya, kalau digital rupiah itu desain maupun sekuritennya dalam bentuk coding, coding teknologi itu ya, kita sudah sedang kembangkan itu, nah. Oleh karena itu, untuk menerbitkan Bank Indonesia sudah dalam tahap final konseptual desainnya, yaitu seperti apa digital rupiah, coding-codingnya seperti apa. Dan kita juga akan membangun disebut kasanah karena kasanah rupiah digital. Kalau uang kertas ada gedungnya, ada gudangnya. Kalau inilah platform teknologi Bagaimana mendistribusikan digital rupiah, didistribusikan melalui sistem distributed ledger teknik. Jadi, bank-bank peserta nanti itu akan membuka dua rekening, rekening yang biasa sekarang dan rekening digital. Begitu mereka kemudian ingin meminta uang digital, rupiah digital, langsung kita keluarkan dari kasanah digital rupiah di Bank Indonesia, langsung terdistribusi secara DLT ke masing-masing bank. Dan oleh karena itu kita akan memilih yang kita sebut wholesaler, pemain atau bank-bank besar dan juga perusahaan jasa sistem pembayaran besar, kurang lebih sekitar 15-an itu yang akan menjadi wholesaler. Kita akan tunjuk mereka untuk menjadi, kita akan terbitkan dan terbitkan kepada mereka. Nah, mereka ini nanti yang kemudian bisa, mendistribusikan. Jadi nanti anak-anak eh, bisa membuka rekening seperti biasa sekarang maupun rekening digital di bank-bank. Nah, rekening digital ini yang kemudian bisa menggunakan digital rupiah. Ingat, catat nih, catat, catat, catat. Ya nanti ada pertanyaan ya. Digital rupiah adalah uang rupiah digital yang sebagai alat pembayaran yang sah. Diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk alat pembayaran yang sah, untuk medium of exchange, pertukaran Umar pun untuk store value. Jadi, singkatnya, rupiah digital adalah currency mata uang digital yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai... Satu-satunya alat pembayaran yang sah untuk berbagai transaksi ekonomi dan keuangan digital. Nah, wis quiz, wisnya itu saja. Itu adalah uang rupiah digital. Terus kita distribusikan kepada wholesaler, para pemain besar. Nah, pemain besar, wholesaler ini, bank-bank besar maupun perusahaan jasa pembayaran besar, mereka nanti kemudian bisa kemudian menggunakannya dalam retail transaksi retail. Nah, anda Anda nanti kalau bertransaksi digital pakai rekening digital di masing-masing bank. Oleh karena itu persyaratan yang kedua makanya infrastruktur sistem pembayaran dan pasar uang harus kita integrasikan, koneksikan dan saling beroperasi. Makanya BIFA sedang kita integrasikan interoperability dengan RTGS, dengan gerbang pembayaran nasional maupun uh, elektronik trading platform di pasar uang nomor tiga pilihan platform teknologinya bang riza sedang kerjasama dengan bank-bank sentral lain termasuk di bawah uh, ASEAN maupun bank for international settlement ada sejumlah pilihan platform teknologi yang sedang dikembangkan secara internasional uh, itu ada platform teknologinya yang Nexus ada Mbridge maupun yang lain-lain nah Kenapa kita harus mempertimbangkan itu? Agar digital rupiah nanti juga bisa kemudian sejalan dengan mata uang digital yang diterbitkan oleh bank-bank sentral lain. Supaya digital rupiah bisa bicara dengan digital Singapura, digital Ringgit, digital Bet, digital Euro, digital Dolar. Yang itu yang nanti kita lakukan secara kesana. Itu tiga ya. Nah, oleh karena itu... Itu sekali lagi, simpulannya apa ya? Bank Indonesia ada satu-satunya bank sentral yang diberikan mandat untuk, antara lain, menerbitkan alat pembayaran yang sah. Selama ini, alat pembayaran yang sah bisa uang kertas, uang logam, bisa uang yang berbasis rekening kita di, di, di bank itu. Nah, sekarang akan alat pembayaran beserta digital. Digital rupiah, seperti tadi, adalah... Mata uang digital yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah untuk berbagai transaksi ekonomi keuangan digital. Tiga syaratnya: satu, conceptual design; dua, kesiapan infrastruktur yang saling terintegrasi, saling teroperabilitas, dan yang ketiga, pilihan platform teknologi. Lanjut ya. Nah, G20 di finance track itu saja ini sebagai beberapa yang sudah kita capai dalam digitalisasi nomor satu mendorong dan memperluas kerjasama digitalisasi sistem pembayaran antar negara ini di antara G20 ada tujuan dan juga ada program untuk kerjasama pembayaran antar negara nah kenapa di ASEAN nomor lima saya menginisiasi dan sekarang ASEAN lima sepakat untuk menyambungkan QR, fast payment, dan local currency di antara negara-negara lima Asia. Nomor dua, kerjasama membangun prinsip dan kaedah CBDC. Tadi saya sampaikan, ini Bang Risa juga terus berkoordinasi dan saya juga ikut. Nomor tiga, digitalisasi sistem pembayaran untuk semakin mendorong inklusi dan keuangan. Di Indonesia, penyaluran bansos, elektronik transaksi keuangan daerah, penggunaan QR Indonesia Standard, BIVAS, maupun yang lain-lain. Lanjut. Nah, sekarang terakhir. ya Terakhir adalah kebijakan terkini. Selanjut. Nah, sekarang itu ekonomi kita di dalam negeri itu bagus. Tapi sedang terjadi goro-goro di dunia internasional. Dunia ekonomi keuangan tanah pokoknya sedang apa ya sedang bergejolak lah ya, seperti itu. ah gejolaknya apa? Karena ini pengaruh terus saja tempo hari covid dan dilanjutkan karena juga ada geopolitik Rusia dan Ukraina, dan juga ketegangan di wilayah Taiwan. Oleh karena itu, ini terjadi risiko stagflasi. Stagflasi menikau menopo, stagflasi itulah inflasinya tinggi, pertumbuhan ekonomi globalnya itu stagnan. Ya, seperti itu, kita lihat faktornya apa geopolitik. Faktornya apa? Pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju dan faktornya apa? ketidakpastian pasar keuangan global. Lihat pertumbuhan ekonomi dunia yang tahun 2021 6,1 langsung turun menjadi 2,9, ada risiko ke 2,8. Tahun depan mungkin bisa bertahan 2,8 atau lebih rendah menjadi 2,7. Lihat siapa negara yang turun drastis? Amerika dari 5,7 ke 2,3. Eropa dari 5,3 ke 2,1. Siapa lagi? Tiongkok dari 8,1 ke 3,4. Yang lain-lain, alhamdulillah, ASEAN 5 termasuk Indonesia relatif terus membaik ya. Tapi lihat Amerika Latin dari 6,8 ke 1,9. Nah, ini faktornya apa tadi? Ada ketegangan politik, pengetatan di pengetatan kebijakan moneter di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global. Nah, itu harga-harga energi tinggi, harga pangan tinggi karena faktor-faktor itu dan juga ketidakpastian pasar keuangan global. Lanjut. Nah, bagaimana di Indonesia? Nah, itu kenapa? Alhamdulillah di Indonesia kan itu guyuk rukun mikunani. Ini adalah tag lainnya Cafe Gama gitu loh ya. Para mahasiswa Cafe Gama itu loh guyup rukun mikunani. Makanya tadi ada sinergi kebijakan ekonomi nasional antara transformasi atau reformasi di sektorial di bawah Bapak Presiden Joko Widodo. Demikian juga koordinasi antara fiskal dan bank sentral yang erat. Dan juga di BI ada bauran ramuan kebijakan. Nah karena itu kita bersyukur ekonomi kita terus tumbuh. tinggi dua kemarin 5,51 konsumsi sudah semakin naik 5,04 tabel kiri atas dan ekspor kita juga tumbuh tinggi 19,7. Oleh karena itu grafik yang tengah itu adalah itu adalah neraca pembayaran kita. Itu surplus dari neraca perdagangan, itu terus tinggi karena ekspor kita bagus, harga komoditas global bagus, dan itu mendukung stabilitas eksternal. Nilai tukar, meskipun gonjang-ganjing di global, tapi alhamdulillah kita memang ya melemah. Tapi lihat, itu pelemahan nilai tukar itu termasuk yang terbaik itu year to date dua uh, dua sekitar tiga persen itu baris kedua dari atas itulah Indonesian rupiah bandingkan dengan yang paling bawah Turkis lira Argentina peso maupun yang lain jadi uh, alhamdulillah meskipun eh, uh, itu uh, tapi pelemahan nilai tukar rupiah termasuk yang terkecil di dunia. Karena memang kita lakukan juga, karena surplus dari neraca pembayaran dan juga terus kita melakukan stabilisasi. Grafik kanan bawah, itu kredit juga tumbuh bagus. Itu kelihatan sekali, kredit itulah tumbuh 10,7 persen. Itu cukup tinggi, bahkan UMKM kreditnya tumbuh lebih dari 18 persen. Nah ini juga patut kita syukuri dari kemerdekaan kita kiri tabel kiri atas pertumbuhan ekonomi yang bagus kemudian di tengah neraca pembelian juga bagus grafik kanan atas rupiahnya yang relatif stabil kemudian grafik kanan bawah kredit yang juga tumbuh tinggi nah apakah kita nggak punya masalah ya ada dong namanya hidup punya punya masalah nah masalahnya apa bukan masalah dari kita tapi karena dampak global karena harga energinya yang sangat tinggi, harga pangan yang sangat tinggi, makanya itu berdampak ke dalam negeri, yaitu kepada inflasi. Nah, alhamdulillah, Bapak Presiden, pemerintah memberikan subsidi kepada sebagian pertalite solar listrik itu, meskipun subsidinya meningkat, tapi itu untuk melindungi rakyat dari risiko kenaikan harga global. Ini karena kondisinya global, bukan karena distorsi pasar di dalam negeri ya. Oleh karena itu ya tugasnya dari otoritas fiskal uh, untuk melindungi rakyat dari dampak global tadi. Sehingga uh, kenapa subsidi itu diberikan dan tahun ini masih uh, bisa di, uh, didanai oleh Bank Indonesia karena ini masih dalam masuk Undang-Undang 2020 uh, di mana Bank Indonesia membeli SPM dari pasar perdana 224 triliun. Nah, oleh karena itu, kalau lihat kita grafik kiri bawah, itu inflasi IHK di bulan Juli kemarin 4,94. Ya, 4,94 IHK, indeks harga konsumen. Di atasnya, yang merah tua 6,51, itulah inflasi harga-harga yang diatur oleh pemerintah. Apakah pertama, pertalite, premium, angkutan udara, angkutan kota, dan segala macam masih naik 6,51 tapi dengan subsidi tadi naiknya tidak luar biasa. Yang menjadi masalah adalah inflasi panganan makan, inflasi harga harga makan yang bergejolak, cabai, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai keriting segala macam cabai, kemudian kemarin juga telur juga ayam sebelumnya minyak goreng tapi sudah dikendalikan oleh pemerintah inflasinya 11,47%. persen. Ini yang menjadi isu kita dari global. Sementara inflasi dari daya beli, inflasi inti yang paling bawah 2,86 masih masih rendah. Nah, inilah satu tantangan yang kita hadapi oleh karena diatasi oleh pemerintah dan Bank Indonesia antara lain dengan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan dengan juga menambah subsidi dan Bank Indonesia juga terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Itulah kondisi terkini. Secara keseluruhan simulannya Alhamdulillah ekonomi terus baik, stabilitas baik, eksternal maupun di sektor keuangan yang menjadi masalah adalah bagaimana bersama mengendalikan inflasi. Lanjut. Nah, nah di digital luar biasa. E-commerce tumbuh sangat tinggi, digital banking sangat tinggi, uang elektronik sangat tinggi, data-datanya ada di sini. Saya tidak ingin detail slide terakhir, makanya dengan kondisi tadi, makanya slide berikutnya. Oleh karena itu, bagaimana jamu, bauran jamunya, gubernur BI dan Bank Indonesia lanjut saja, ya, lanjut saja langsung terakhir. Nah, inilah ramuan jamunya. Uh, slide sebelumnya boleh, slide sebelumnya boleh. Uh, nah, di dalam kondisi tahun ini, Bank Indonesia punya lima jamu nih, jamu moneter, jamu makro jamu sistem pembayaran, jamu pengembangan pasar uang dan ekonomi keuangan uh, inklusif UMKM, termasuk ekonomi keuangan syariah dan hijau. Nah, karena tahun ini memang dunia bergejolak, makanya satu jamu yaitu moneter. Ya, ini untuk pro stability, ya, memang uh, ini diarahkan untuk pro stability, antara lain uh, dengan apa, uh, nilai, uh, intervensi uh, stabilisasi nilai tukar rupiah dan juga bagaimana uh, mengurangi likuiditas di perbankan. Dan kemarin kita juga naikkan suku bunga, artinya apa? Moneternya memang lebih ke jamu pahit untuk pro stability karena. Tekanan-tekanan global, tapi kita punya empat jamu untuk yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Makrobiusal, sistem pembayaran, pasar uang, ekonomi keuangan hijau yang sebut pro-growth. Nah, bagaimana ini diterapkan? Lanjut di kemarin rapat Dewan Gubernur kita memang moneternya itu memang kemarin kita naikkan suku bunga 25 basis point setelah kita tahan lebih dari dua ya selama selama covid ini kita turunkan terendah sejak sejak se, sepanjang sejarah menjadi tiga setengah persen dan kita tahan lama nah karena ini kondisi globalnya terus meningkat dan tadi juga ada kenaikan inflasi di dalam negeri khususnya juga antisipasi ke depan kalau dampak rembetan dari kenaikan harga BBM yang non subsidi ini terus meningkat bisa kemudian mendorong inflasi yang inti makanya kemarin kita menaikkan suku bunga setelah kita tahan lama menjadi 3,75 dari 3,5 alasannya ada di sana sebagai langkah preemptif dan forward looking untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga BM non subsidi dan harga-harga pangan yang bergejolak itu alasan pertama alasan kedua memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak global yang tidak menentu agar terus tetap sejalan dengan nilai-nilai fundamentalnya yaitu e, neraca pembayaran yang kondisinya baik karena akun yang surplus sekarang dan ke depan divisinya sangat kecil yang mesinnya nilai tukarnya itu semakin kuat karena fundamentalnya kuat. Di tengah e, pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat dengan pertumbuhan 5,44 persen di turunan 2, moga-moga prediksi Bank Indonesia menjadi lima setengah persen di turunan 3. Pertimbangan itu sebagai dasar, oleh karena itu dilengkapi nomor satu, operasi moneter juga kita lakukan agar berjalan dengan stand. Nomor dua, juga stabilisasi nilai tukar rupiah dan juga kita melakukan operasi twist di pasar SPN sekunder. Jadi satu, dua, tiga di sana adalah pro moneter. Tapi tentu saja kita juga ada upaya-upaya untuk sinergi dan juga jamu manisnya. Misalnya untuk inflasi, kita ada Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan melalui operasi pasar, melalui kerjasama perdagangan antar daerah, juga gerakan urban farming maupun yang lainnya. Nomor lima, juga jamu manis di makro Indonesia kita memberikan insentif kepada bank-bank yang menyerahkan kredit kepada 46 prioritas berupa penurunan giro wajib minimum yang sampai dengan satu setengah persen. Nomor enam juga itu jamu jamu manis. Nomor tujuh itu juga jamu manis karena kita sedang kampanye besar-besaran untuk mendigitalkan Indonesia dengan semakin meluas e, menggunakan secara luas QR Indonesia standar dan fast memang. Di samping juga e, kerjasama internasional e, G20 maupun ASEAN Five Connectivity. Saya berhenti di sini, masih ada sekitar 15 menitan, nanti kalau ada yang bertanya silahkan. Mas Modi silahkan monggo dipandu untuk diskusinya. Terima kasih Bapak Dr. Peri Warjio dalam uh, sudah menyampaikan materi yang sangat komprehensif dan menarik sekali. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pendalaman materi melalui diskusi dan tanya, tanya jawab tentunya. Kemudian kepada Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan untuk dapat menyampaikan pertanyaan baik melalui kolom chat maupun raise hand untuk pertanyaan secara live. Sementara kita menunggu Bapak-Ibu yang untuk menyampaikan pertanyaan, di sini ada Bapak Ibu yang sudah tidak sabar untuk menyampaikan pertanyaan dengan raise hand. Mohon izin Bapak Gubernur, pertanyaan akan disampaikan dua sekaligus atau satu persatu Bapak? Bisa lima sekaligus. Baik, kalau begitu pertanyaan pertama adalah penanya live, itu saya akan mempersilahkan Saudara Nik, Nikono Rito Handoko Utomo untuk menanyakan pertanyaannya. Silakan, baik terima kasih atas pemaparannya Pak Ferry sebuah kuliah singkat yang luar biasa. Namun ada sedikit hal yang ingin tak saya tanyakan terkait program dari Bank Indonesia itu sendiri. Kembali ke tema tadi, tema kita adalah memantapkan sinergi dan inovasi untuk pemulihan ekonomi. Dalam konteks pemulihan ekonomi ini sendiri, Bank Indonesia ini Apakah mampu bersinergi dan merangkul semua kalangan dari teman-teman difabel sampai saudara-saudara kita yang ada di pelosok negeri? Mampukah BI akan melaksanakan program itu? Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih. Lanjut. Terima kasih, Mas Rido. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yang kedua adalah pertanyaan dari Saudara Rizky Bintang Utama. Silahkan pertanyaannya, Mas Rizky Bintang. Baik, terima kasih uh, atas kesempatan yang telah diberikan. Uh, terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan oleh Pak Peri. Uh, saya Rizky Bintang Kusuma dari perwakilan MMUGM. Uh, saya ingin menanyakan uh, pada saat Dewan Gubernur Bank Indonesia mengumumkan uh, untuk memutuskan menaikkan suku bunga acuan uh, sebesar 25 basis poin sebesar 3,75 persen, uh, menurut Bapak bagaimanakah uh, respon uh, dan dampak yang akan dirasakan dalam dunia pasar modal dalam merespon kebijakan tersebut, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya selanjutnya dari pertanyaan yang live juga yaitu dari Mbak Maharani Kairunisa. Silakan Mbak Maharani. Baik, uh, terima kasih untuk Pak Perry sebelumnya atas penjelasannya. Uh, di sini mau menanyakan sedikit hal uh, terkait dengan uh, terkait dengan kontribusi terutama. Jadi di sini Bank Indonesia seperti yang sudah disebutkan tadi uh, sudah banyak melakukan inovasi terutama di bidang teknologi karena memang kita harus terus berkembang di tengah uh, teknologi yang semakin maju nah di sini uh, tentunya di sini kami sebagai mahasiswa ya terutama ingin ikut serta berkontribusi untuk membantu Bank Indonesia nah kiranya kami sebagai uh, mahasiswa apa yang bisa kami kontribusi untuk Bank Indonesia demi uh, semakin maju ke depannya terima kasih terima kasih pertanyaannya Mbak Marani selanjutnya pertanyaan dari Mas Muhammad Rifki Cahya silahkan uh, uh, saya ada sedikit pertanyaan mengenai uh, peningkatan suku bunga kan uh, uh, Bank Indonesia uh, meningkatkan tingkat suku bunga ke ke 3,75% atau 25 basis poin seperti itu ya Pak. Nah, kemudian kan uh, di tanggal 1 Maret kemarin ada uh, kebijakan yang disebutkan untuk meningkatkan uh, apa GWM giro wajib minimum perbankan dari Bank Indonesia. Uh, uh, saya saya ada sedikit pertanyaan apakah ini nantinya akan berpengaruh kepada Operasional dari sektor keuangan terutama perbankan itu sendiri, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mas Rifki. Uh, Pak Peri, mohon izin, uh, silahkan menjawab dulu dari empat pertanyaan tersebut. Oke, uh, langsung aja. Sinergi adalah bagaimana kita win-win solution antar otoritas. Di kampus kita belajar persamaan simultan. Kalau di makroekonomi ada lima persamaan simultan yang diajarkan oleh Mas Faudi, ya itu ya ada agregat suple, ada agregat demand, ada fiskal, ada moneter, ada eksternal, ya itu adalah disebut simultanitas dalam persamaan. Dalam dunia nyata masing-masing itu ada otoritasnya. Agregat supply di kementerian, lembaga, sektor-sektor itu ada industri, ada UMKM, ada pertanian. Kemudian juga agregat demand itu dikendalikan atau dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan moneter di pusat maupun daerah. Kebijakan fiskal Kementerian Keuangan, kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Oleh karena itu. Bank Indonesia, saya terus menggalang sinergi karena dididik oleh kampus UGM bersimultan, bergotong royong, dan itu guyuk rukun dan mikunani. lah Itu seperti itu, oleh karena itu di pusat eh, saya sendiri juga sering diundang dalam sidang kabinet yang berkaitan dengan urusan ekonomi, apalagi urusan Bank Indonesia. Saya dengan Bu Menteri Keuangan juga sering. Ber, e, bertukar pikiran mengenai kondisi ekonomi ter, e, terkini dan juga e, saling berbagi kebijakan-kebijakannya dan bagaimana kita berkoordinasi. Dengan OJK, dengan Kemenkeu ada Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk pengendalian inflasi ada tim pengendalian inflasi pusat maupun daerah ada 470 kabupaten kota yang ada TPID-nya termasuk di wilayah DIY itu dan juga sinergi Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Jadi sinergi-sinergi itu dilakukan untuk saling berbagi informasi dan saling bagaimana kebijakan-kebijakan itu terus dilakukan harus dilakukan masing-masing punya kewenangan independensi, bad interpendensi dalam simultan itu semangat sinergi. Rizky kenaikan bi rate alhamdulillah diterima baik nilai tukarnya juga menguat stabil sahamnya juga membaik karena keyakinan ini salah satu kredibilitas Indonesia dalam memastikan makro Stability baik moneter maupun fiskal terjaga dan ekonomi kita bisa tumbuh. Nah, Itu tentu saja hasil dari koordinasi dan sinergi eh, eh, lain dari yang tadi saya sampaikan eh, adalah eh, berkaitan dengan hal-hal eh, yang dari sinergi itu bisa dilakukan secara eh, bersama. Eh, Maharani, saya lupa tadi ada kontribusi mahasiswa ya untuk digitalisasi ya. Mas Wodi, saya lupa tadi, uh, iya, Pak. Nah, makanya sekarang, uh, kawan-kawan, adik-adik mahasiswa uh, ini, uh, CBDC, CBDC, saya ciptakan untuk Anda, -anda semuanya Ini di dunia digital, oleh karena itu, di kampus-kampus, saya itu butuh ahli-ahli yang digital. Ya Pak Didi, Pak Dekan itu juga eh, meskipun anu, wah digital mindsetnya hebat banget ya. Ya saya sudah sebagai ketum kafe gama sering berdiskusi dengan Pak Dekan bagaimana mata kuliah di FEB juga muatan-muatan ekonomi keuangan digitalnya itu baik. Oleh karena itu juga sebanyak belajar itu mengenai big data, mengenai data scientist, data analitik dan berbagai hal dan juga mengenai ekonomi keuangan digital. Oleh karena itu memang ini dan juga para mahasiswa juga uh, perlu tertantang kreasi inovasi uh, inovasi untuk mendirikan startup-startup ya. Kalau dulu waktu saya kuliah salah satu untuk menyambung hidup saya adalah ngumpulin soal-soal ujian, saya jawab, saya ketik ceklek, 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 ceklek saya print, saya utak-utak-utak-utak terus saya jual, dapat hidup. Nah, kalau itu kan zaman dulu, zaman dulu ya. delapan, zaman 78, 88, 89 ya, 79, 80 ya. Zaman sekarang ya pakai digital lah. Siapa yang mau ciptakan apps ya, ini apps ya. Siapa yang mau beli, mau mau bisa belajar soal jawab, diciptakan apps untuk soal jawab Pak Pak Degan ketawa lah itu seperti itu. Atau apapun ya itu kreativitas menjadi sangat penting untuk bagaimana mahasiswa itu bisa kemudian berkontribusi langsung. Nah tentu saja juga itu ya ikut dalam berbagai event-event ekonomi keuangan digital banyak sekali dari bang usaha banyak sekali juga dari asosiasi-asosiasi uh, uh, terus dia, di, uh, dilakukan. Uh, ya uh, 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 umur saya sudah kakek-kakek, tapi jiwa saya jiwa digital. Ayo bertanding digital sama saya deh. Uh, itu yang kita uh, lakukan. Ya gitu ya, Maharani. Terakhir uh, itu Muhammad uh, Rifki tadi apa pertanyaannya? Pak aku nggak nggak uh, jelas. Uh, ini Pak terkait dengan kenaikan tingkat suku bunga. 25 PS menjadi 3,75 seperti itu pak. Bagaimana respon dari perbankan seperti itu pak? Nah begini begini di kebijakan moneter itu ada tiga ya. Catat 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 ya. Instrumennya moneter itu ada tiga. Catat 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 ya. Catat, 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 catat. E, satu adalah dunia suku bunga ya. Tapi yang kedua adalah jumlah likuiditas. Yang ketiga adalah intervensi di pasar valas stabilisasi nilai tukar rupiah. Kalau di kampus aku ngajarnya cuma satu aja. Ya transmisinya cuma satu suku bunga. Kali di dunia nyata tiga-tiganya jalan suku bunga, likuiditas, dan kemudian eh, stabilisasi nilai tukar rupiah. Oleh karena eh, itu tempo hari saya sendiri juga buru-buru naikkan suku bunga. Rupiahnya kita intervensi dengan penggunaan cadangan devisa. Alhamdulillah 132,2 miliar cadangan devisa lebih dari cukup. Oleh karena itu tempo hari likuiditas yang berlebih kita kurangi sedikit jumlah likuiditas di perbankan tuh melimpah, masa melimpah karena selama dua tahun pandemi tak grojokin terus ya, kuantitatif ising terus ya. Sekarang alat likuid per dana pihak ketiga itu 27,9 persen, tinggi banget. Sebelum COVID itu paling tinggi adalah sekitar 20-an, 21 persenan lah, masih sangat tinggi. Nah, oleh karena itu makanya baru kemudian ini kita naikkan suku bunga setelah setelah kita tahan e, lama kenapa karena tadi ada tanda-tanda kenaikan ekspektasi inflasi dari mana kenaikan ekspektasi inflasi adalah karena harga pangan e, inflasi kelompok makanan volatile food yang tinggi dan juga karena tadi dampak rambatan dari kenaikan BBM non subsidi pertama naik after naik Tarif angkutan udara naik, tarif angkutan-angkutan juga naik, ya itu, nah itu yang membuat kemudian ada risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti. Oleh karena itu, kita lakukan sebelum itu terjadi, kita forward looking dan preemptif 0,25. Jadi, Ananda Rifki ya. Uh, itu uh, kemarin sudah kita lakukan stabilisasi nilai tukar, kita sudah uh, mengetatkan likuiditas dengan menaikkan giro wajib minimum menjadi 9 makanya ini uh, instrumen uh, subuh uh, kita mainkan. Tentu saja ke depan akan kita lihat bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai subsidi, bagaimana pergerakan inflasi pangan, moga-moga gernas PIP, gernas pengendalian inflasi pangan itu berhasil, sehingga itu tentu saja tekanan inflasi bisa terkendali dan kemudian stabilisasi nilai tukar rupiah, pengendalian likuiditas maupun suku bunganya itu tetap pro tapi tidak harus dilakukan pengetatan secara berlebihan. Mas Wodi, Wes rampung, udah semuanya. Uh, ini uh, saya mohon izin dulu, Bapak. Lima ini lagi sudah boleh. Oh, lima lagi boleh, baik. Ya, Wies, uh, ini ada. Aku bebas. Oke, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari kolom chat dari Pak Dawam Pandu Nugroho. Pak Peri terkait dengan konferensi internasional Bulletin Monetary Economics and Banking yang ke-15 menyebutkan cara untuk dapat menerapkan green economy and finance. Cara untuk menerapkannya salah satunya adalah dengan menggunakan kebijakan makroprudensial yang ramah terhadap lingkungan Bapak. Lalu seperti apa kebijakan tersebut kebijakan makroprudensi yang lam, yang ramah lingkungan itu seperti apa Bapak? Oke, terus. Kemudian, pertanyaan kedua itu dari Pak Irfan Avil Firdaus dari FEB Jadi, pertanyaan ini terkait dengan nominal anchor di mana bagaimana implementasi nominal anchor di Indonesia dan apa dampaknya terhadap inflasi jika anchor ini bisa mempengaruhi ekspektasi inflasi. Kemudian berkaitan dengan transmisi kebijakan moneter Apakah terdapat jalur transmisi kebijakan moneter melalui anchoring channel dan bagaimana pelaksanaan melalui jalur transmisi anchoring di Indonesia jauh ini? Selanjutnya dari pertanyaan dari Pak Ramadian Eka Putra di mana CBDC yang menjadi perhatian itu adalah Digital Yuan yang diterbitkan oleh PBOC Bank Sentral Cina yang dianggap ancaman terhadap kebebasan dan informasi pribadi karena terlalu tingginya campur tangan pemerintah dalam mengontrolnya. Apakah digital rupiah akan dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan keuangan juga? Uh, itu tadi pertanyaan dari kolom chat Bapak, uh, mohon izin untuk uh, dijawab terlebih dahulu. Masih ada Pak, satu oh, lagi ya, tak jawab sekalian. Kalau, kalau masih ada tak jawab cepat. Grid okay. ekonomi, kebijakan makro besar untuk grid ekonomi kita sudah keluarkan ya kita memberikan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor yang hijau. Sektor-sektor yang hijau itu apa? Tentu saja sesuai dengan guidance dari pemerintah, CQ, berbagai kementerian, kementerian yang ada. Ada beberapa proyek yang memang bisa dimasukkan sebagai berkualifikasi proyek atau sektor yang hijau nah bang ini saya memberikan insentif makro Brasil insentif makronya berupa apa satu loan to value ratio itu bisa lebih pro green bisa juga yang kita juga lakukan adalah tentu saja adalah insentif tadi dengan penurunan GWM yang loan to value ratio memang eh, sebelum COVID kami bedakan misalnya kredit properti yang green sama yang non green ini beda untuk value ratio-nya lebih pro kepada green ada bedanya kalau nggak salah lima persen ya e, sementara ini belum kita lakukan karena kredit kita baru naik nih Mbak Madawan nah, ini kalau sudah agak naik itu kita bisa masukkan kembali nah insentif GWM yang 46 sektor itu juga termasuk ada yang Green. Jadi berbagai kita lakukanlah itu kebijakan makro berusaha yang green. Nominal anchoring, aku nggak ngerti yang disebut nominal anchoring itu kue opo ya. Yang kita sebut anchoring anchor adalah bagaimana sasaran dari kebijakan moneter. Sasaran dari kebijakan moneter sesuai dengan yang kita praktekkan itu saja inflasi dan inflasi ini didukung oleh stabilitas nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, anchoring itu apa? Kejelasan mengenai target, itu satu anchor. Dua, konsistensi dari kebijakan, yaitu adalah penentuan suku bunga untuk mengengker perkiraan inflasi ke depan agar masuk target. Seperti kemarin, inflasi inti belum naik, ekspektasi inflasi belum naik, tapi kita harus melihat ada risiko dua tahun ke depan. Makanya kita forward looking, preemptive, kenaikan suku bunga untuk mengengker inflation expectation, perakiraan inflasi agar kembali kepada target. Itu nomor dua mengenai anchoring. Nomor tiga mengenai anchoring adalah komunikasi. Komunikasi itu bukan public relation. Komunikasi itulah instrumen kebijakan. Kalau makanya saya itu paling sering, eh, gubernur yang paling sering itu berkomunikasi dengan media, dengan para investor, dengan ekonom. Saya jelaskan, iki lo asumsi global, iki lo asumsi ke depan, iki lo proyeksi-proyeksinya Bank Indonesia. Saya jelaskan. Dan itulah reasoningnya kami mengambilkan kebijakan ini. Nah, itu yang disebut yang ketiga itu anchoring ya. Enggaring dalam dunia nyata dalam praktek kebijakan bank sentral satu kejelasan sasaran kedua konsistensi dari kebijakan dan yang ketiga adalah komunikasi yang transparan. Nah itu itu adalah mengenai enggaring. Oleh karena itu transmisinya kalau di teori ya mong satu yaitu Terserah mau kalau suku bunga pakai suku bunga tok, kalau kuantitas pakai kuantitas tok. Dudian nak nyata, semua transmisi harus kita mainkan. Transmisi suku bunga belum tentu selalu efektif, tapi transmisi mana ekspektasi lebih efektif. Transmisi mana stabilisasi nilai tukar juga efektif. Transmisi pengelolaan likuiditas tergantung kondisinya pada saat berlebih kurang efektif. Jadi kita mainkan semua transmisi itu agar betul-betul semuanya itu bergerak itu Mas Mar Evan. CBDC digital rupiah tentu saja di Indonesia itu tentu saja sedang dirumuskan mengenai undang-undang mengenai data pengelolaannya, privasinya dan segala macam. Bank Indonesia akan tunduk kepada undang-undang nasional. Digital Rupiah tentu saja kita akan terbitkan dan tentu saja mengenai data kami akan tunduk kepada undang-undang yang uh, akan diterbitkan. Termasuk juga pengelolaan data, meskipun Bank Indonesia menge mengembangkan pusat data di sistem pembayaran di moneter Di sistem keuangan sesuai kewenangan kami, tapi itu merupakan bagian dari sistem data nasional. Sehingga betul-betul uh, ini masalah privasi data uh, sesuai dengan undang-undang. Dan tentu saja uh, siapa nanti yang akan membuka akun digital, tentu saja ada customer consent. Terus, uh, nah, uh, tentu saja kalau memang tentu saja ada suatu agreement yang akan di, uh, di uh, diwajibkan untuk mengisi aset menerima atau tidak menerima mengenai beberapa pengaturan-pengaturan mengenai data privacy yang kita rumuskan sesuai dengan undang-undang mengenai pengelolaan data secara nasional yang nanti saja akan diterbitkan. Mas Wody, monggo. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Uh, masih ada pertanyaan lagi Bapak, mohon izin, apakah bongo. masih boleh ditanyakan? Bongo, Terima bongo, 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 bongo. kasih. Jadi ada dua pertanyaan terakhir Bapak dari kolom bongo. chat. Tinggal dua. Iya, Pak. Jadi ada uh, masih lagi sisaan. Nanti hadiahnya anu uh, kembali nanti. Oke, okay, baik Pak. Kalau begitu lebih dari dua Pak. Jadi pertanyaan pertama, Pak, dari Pak Gilang Ramadan. Jadi satu minggu lalu, Bu Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK Itu telah bertemu… Itu dosen ber ra takon ya nanti ya udah silakan silakan. Silakan Gilang, Gilang gilan, silakan. Silakan. Jadi dari Pak Gilang Ramadan satu minggu lalu Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK telah bertemu DPR guna mengajukan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Saya ingin bertanya mengenai tantangan apa yang dihadapi ke depan pada sistem keuangan sehingga dikeluarkan RUU Jaring Pengaman Stabilitas Sistem Keuangan. Kemudian, pertanyaan yang kedua dari Pak Dionisius Anindito Laksono dari MBA UGM Yogyakarta. Pertanyaannya adalah pemulihan perekonomian Indonesia tidak terlepas dari penerapan kebijakan kuantitatif ising. Apa yang mendasari Bank Indonesia memilih untuk menerapkan kebijakan kuantitatif ising tersebut? Bukankah kebijakan tersebut akan mempengaruhi tingkat inflasi akibat jumlah uang beredar yang semakin besar? Terima kasih. Uh, mohon izin Bapak, mungkin dua dulu Bapak untuk dijawab terlebih dahulu. Wes tak jawab. cepat ya. Ini jeruk makan jeruk untuk uh, Mas Gilang ya. Jadi begini mungkin informasinya misinformasi ya. Uh, tidak ada suatu pengusulan undang-undang jaring pengaman uh, sistem keuangan dari pemerintah, sekuriti menteri keuangan ke DPR ya. Yang sekarang sedang dalam proses adalah inisiatif DPR yang akan membuat melakukan suatu undang-undang sektor keuangan secara keseluruhan ya eh, seperti omnibus law di sektor keuangan yang melegalkan atau memformalkan berbagai pengaturan-pengaturan yang terpisah di mana-mana ini seperti itu ya misalnya mengenai kewenangan makroprudensialnya Bank Indonesia dulu di Undang-Undang OJK ya diluruskan. Terus juga kemarin ada Undang-Undang 220 ada beberapa yang memang perlu harus diaturkan. Penguatan mengenai KSSK itu perlu ada. Juga LPS yang tidak hanya penjaminan tapi juga lembaga resolusi seperti di Perancis sama Inggris itu itu adalah inisiatif DPR yang tentu saja nanti akan disampaikan oleh DPR kepada pemerintah. Di pemerintah nanti saja akan dibahas di dengan KSSK itu 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 masih dalam proses Mas Mas Gilang ya ini juga masih masih tahap-tahap awal dan tentu saja kita tunggu saja pembahasan di DPR, nanti usulan resminya seperti apa. Karena ini juga ada berbagai pasal-pasal yang memang perlu dimasukkan di dalam industri sektor keuangan. Misalnya masalah digital, itu kan belum belum ada selama ini ya. Itu berbagai hal itu. Kita tunggu aja deh Mas Gilang, nanti supaya kita jelas untuk kita bicarakannya. Terus mengenai kuantitatif ising, waktu saya di kampung gawok dulu anak petani, ya gitu-gitu loh. Gitu loh. Kalau lagi musim kemarau, apalagi kemarin kena COVID, ya, da, itu dan uh, apa, uh, apa, uh, ekonominya, apa sawahnya kering kerontang, uh, petaninya nggak bisa bergerak karena COVID, ya, ya makanya salah satu tugasnya ya kuantitatif ising. kan, diguyur kan, digrojokin airnya kan, dan yang digrojokin airnya jangan tanggung-tanggung, itu yang disebut kuantitatif ising dalam kondisi-kondisi yang COVID kemarin, yang krisisnya betul-betul multidimensi, dan lebih karena kesehatan faktor manusia, itu mekanisme pasar atau teori-teori yang kita pelajari di kampus, itu belum tentu bisa berjalan. Oleh karena itu, tempo hari suku bunga kita sudah turunkan serendahnya. Serendah rendah setengah persen, belum pernah terjadi kebijakan suku bunga kebijakan setengah persen. Tapi oleh karena itu kita tambah likuiditas, kuantitatif menambah likuiditas. Ibaratnya kita mengairi air ya yang 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 sangat besar, 6,3 persen PDB kita tambah kuantitatif ising. besar sekali. Kita juga melakukan intervensi di pasar falas bahkan sesuai undang-undang darurat undang-undang 220 yang dalam kondisi normal tidak boleh dilakukan tadi dalam kondisi kemarin covid kemarin makanya BI bisa membeli uh, SPN dari pasar perdana, apakah burden sharing maupun dengan keputusan bersama yang nomor tiga ini, burden sharing 439 triliun rupiah uh, untuk pos kesehatan sama kemanusiaan tahun 2021 215 triliun tahun ini 2022 224 triliun, itulah kondisi-kondisi yang betul-betul. Selama COVID itu betul-betul suatu kondisi yang memang nggak bisa kita pakai teori, harus kebijakan-kebijakan unorthodox. Makanya banyak sekali, uh, ya kita sering berdiskusi, bersering bersinergi agar tujuannya memang satu. Tapi kita harus bersyukur. Eratnya kebijakan fiskal dan moneter adalah penyelamat ekonomi Indonesia dari krisis. Saya ulangi lagi. Eratnya koordinasi fiskal dan moneter di Indonesia adalah penyelamat dari ekonomi kita dari krisis. Bu Menteri Keuangan dari sisi fiskal meningkatkan uh, defisitnya sesuai dengan undang-undang uh, 2020. Dimungkinkan dalam 3 tahun 2020, 2021, 2022 ini. Nah, karena itu ada defisitnya meningkat me, uh, itu harus diperlukan. Untuk membiayai kesehatan, untuk beli oksigen, untuk bisa menyiapkan rumah sakit, bahkan untuk menye menyediakan e, tempat penguburan, untuk biaya dokter, untuk biaya itu. Itulah butuh dana besar. Dan itu tidak mungkin harus menerbitkan SBN di pasar, sekunda, pasar perdana dengan biaya sesuai pasar. 7,8 persen bahkan 8,1 persen pernah itu. Apalagi pada saat itu rakyat nggak bisa kerja, bukan nggak mau, memang nggak bisa kerja karena COVID, karena harus PK uh, harus uh, harus uh, harus lockdown. Nah untuk makan dari mana? Makanya tugasnya pemerintah memberikan subsidi. Nah subsidi devisinya nya naik. Apa mungkin subsidi untuk ngasih makan rakyat harus menerbitkan SBN 7,9 persen, 8 persen? Dan banyak juga yang terakhir kemarin beli vaksin Delta, waktu Delta itu, beli vaksin itu harus bayar 50% dulu di depan. Harganya kalau enggak diambil oleh negara lain. Nah itu duit dari mana? Padahal sektor ekonomi lagi enggak jalan, pajak turun. Nah Undang-Undang 220 memungkinkan Bank Indonesia membeli SBN dari pasar perdana Ya, ini untuk pendanaan fiskal. Inilah kondisi yang memang ekstra luar biasa, bukan kondisi normal. Oleh karena itu, kenapa dalam kondisi tiga tahun ini Indonesia membeli 439 triliun untuk burden sharing termasuk untuk dulu biaya kesehatan untuk apa eh, subsidi eh, untuk eh, subsidi makanan eh, itu ya, operasi beras maupun yang lain-lain itu untuk pos kesehatan kemanusiaan tahun lalu 215 triliun tahun ini 224 triliun untuk biaya kesehatan, rumah sakit, beli vaksin. Nah, oleh karena itu makanya alhamdulillah kita kasus Covid langsung turun drastis sejak Delta Covid kemarin sejak pemerintah besar-besaran melakukan vaksinasi dan dananya itu adalah juga dibantu dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Nah, sekarang pun ini 224 triliun karena pos kesehatannya alhamdulillah turun makanya bisa digunakan untuk pos kemanusiaan untuk subsidi. Nah, ini ada koordinasi fiskal moneter yang sangat-sangat erat sehingga Indonesia ingat, Pak Presiden di nota ke keuangan di pidato di depan MPR DPR Indonesia adalah salah satu yang eh, yang eh, diakui eh, oleh eh, Badan Kesehatan Dunia World Health Organization salah satu negara yang terbaik menangani eh, COVID dan juga diakui oleh IMF Bank Dunia maupun lembaga yang lain yang paling baik untuk bisa mengawal ekonomi kita menjaga stabilitas mendorong pemulihan ekonomi dan alhamdulillah di hari ulang tahun kemerdekaan 77 ini Alhamdulillah, inflasi kita relatif terkendali, rupiahnya terkendali, pertumbuhannya 5,44 persen, kreditnya tumbuh 10,7 persen, UMKM kredit 18 persen, dan digitalnya semakin uh, cepat itu uh, di Indonesia. Itulah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa di kemerdekaan ini uh, itu uh, Indonesia uh, dalam kondisi yang dirahmati Allah sehingga. Kita bisa mengawal uh, pemulihan ekonomi dengan kondisi yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang uh, yang uh, terus uh, membaik, dan kita bisa. Uh, mari kita berupaya untuk kita bersama-sama menghindari dari risiko-risiko uh, stagflasi tadi. Itu, Mas uh, Faudi, karena terima kasih. Uang, langsung saya tutup tadi, kan? Saya okay. kesimpulan tadi. Oke, okay. jadi... Uh... Terima kasih Bapak Peri Warjo atas penjelasannya. Jadi uh, saya rasa dua pertanyaan tadi adalah dua pertanyaan terakhir yang sudah dijawab dengan sangat jelas oleh Pak Peri Warjo. Terima kasih banyak Bapak. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah uh, join diskusi ini dan juga sudah aktif bertanya kepada Pak Peri Warjo. Saya saya ingin berterima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sedikit kesimpulan diskusi kita siang kali ini yaitu bagaimana peran bank Indonesia dalam perekonomian, perekonomian kita ini sangat penting yaitu peran bank Indonesia adalah menjaga stabilitas moneter stabilitas sistem keuangan dan stabilitas sistem pembayaran untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang inklusif tentunya di mana stabilitas sistem moneter itu terdiri dari dua dimensi yaitu dimensi inflasi dan nilai tukar kemudian terkait dengan bauran kebijakan di mana definisi dari bauran kebijakan itu merupakan kerjasama antara bank sentral dengan pemerintah jadi bauran kebijakan ini ditujukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana bauran kebijakan ini bertujuan untuk mempengaruhi tiga faktor sesuai dengan pertumbuhan ekonomi solo, yaitu adalah faktor modal, labor, dan teknologi. Bauran kebijakan juga dilakukan dengan menggunakan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Kemudian Bank Indonesia juga tidak lupa juga memiliki berbagai macam inovasi terkait dengan digitalisasi di mana Bank Indonesia sudah menerbitkan blueprint sistem pembayaran Indonesia dan juga ada beberapa uh, kebijakan yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu adalah QR Indonesian System atau QRIS, BIFAS dan juga Standar Nasional Open API. Saya ingin Kembali lagi saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Peri Warjio atas pemaparan yang luar biasa sekali dan juga saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang juga sudah aktif dalam diskusi kita siang hari ini yang sangat menarik sekali. Jadi diskusi kita siang hari ini sangat menarik dan juga semoga diskusi siang hari ini mampu memberikan wawasan dan pengetahuan baru terkait sinergi dan inovasi untuk pemulihan ekonomi. Terima kasih, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya kembalikan ke MC. Terima kasih luar biasa sekali. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak Gubernur Bank Indonesia. Itu Bapak Dr. Peri Warjo, dan juga tak lupa terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Faudi Rinaldi Wahyu, SEMSC, yang telah eh, mengawali sesi materi dan juga Q&A tadi. Bapak-Ibu hari ini yang kami hormati, telah kita ikuti bersama Bank Indonesia Mengajar 2022, memantapkan sinergi dan inovasi untuk pemulihan ekonomi. Semoga acara pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk akselerasi pemulihan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta. Bapak ibu, hari ini yang berbahagia, demikianlah acara pada hari ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi bapak ibu. Yang telah berkenan hadir dari awal hingga akhir acara, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan acara selamat siang, salam sehat, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.